Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini guys ya berkenaan dengan hari raya Idul Fitri lagi ya kan. Nah, di sini baraan raya Kampung Parit Bengkok Ledang. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua yang masih baru atau lama gitu kan, yang sudah lama mengikuti channel saya tapi belum subscribe ya, silahkan di subscribe ya. Dan juga ada fitur baru daripada YouTube, yaitu join ataupun bergabung menjadi istilahnya supporter daripada channel Cak Mujib ini. Teman-teman bisa gabung di situ, dan juga ada super thanks, ada super stiker, ada juga gift teman-teman sekalian untuk mensupport kita untuk memajukan channel ini. Nah, langsung saja guys, kali ini kita akan react lagi Marhab ataupun bisa dikatakan baraan 2023 Kampung Parit Bengkok Ledang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Ini baraan ini guys, istilahnya kebanyakan orang-orang Jawa juga seperti ini. Ini diambil daripada tradisi orang Jawa ya guys ya, karena di sana juga yang baraan seperti ini. Kata Abang Khairul Onggon semalam itu ngechat saya guys, di sini ada istilahnya chat-chatannya. Jadi saya itu diberitahu bagaimana istilahnya tentang baraan itu sendiri. Assalamualaikum Ca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Jadi di sini ada ngirim linknya juga guys ya. Di sini sambutan Idul Fitri sinonim dengan aktiviti balik kampung dan amalan ziarah menziarahi. Selain acara rumah terbuka lengkap dengan berbagai hidangan raya penyelenggaraan di Johor, amalan ini, amalan ziarah ketika Idul Fitri turut disemarakkan dengan budaya marhaban raya. Antara tradisi masih bertahan dan kekal diamalkan masyarakat Islam negeri ini setiap kali Syawal tiba, terutama kampung serta taman perumahan. Marhaban bermaksud selamat datang atau puji-pujian dilakukan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia selalunya diamalkan ketika kerayaan atau dan musim perayaan memabitkan acara berkunjung dari rumah ke rumah penduduk setempat secara berkumpulan. Amalan marhaban raya ini sudah menjadi lumrah bagi penduduk kampung selain taman perumahan di negeri ini sejak berzaman. Bagi menyemarakkan sambutan Syawal, budaya marhaban ini juga masih populer di Batu Pahat Muar Johor seperti itu guys ya. Masya Allah. Budaya marhaban di dua daerah berkenaan digelar sebagai baraan dalam kalangan masyarakat Jawa. Bermaksud berjalan atau ziarah ramai-ramai dalam kumpulan pada hari raya disemarakkan dengan marhaban. Seperti itu guys ya. Jadi Masya Allah, Abang Khairul Onggon ini sudah memberikan penjelasan kepada saya bahwasannya dari masyarakat Jawa seperti itu. Dan juga istilahnya berawal daripada kata marhaban seperti itu, yaitu memuji Allah dan juga Rasulullah SAW dengan salawat. Seperti yang kita lihat di video ini guys. Masya Allah, seronok banget nih guys mengajarkan anak-anak budak-budak ya. Ya mu'ayyad ya mu'majjad ya imam al-qiblatayni wa salatu ala alaman hadi Muhammad sahibul wadil munir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Jadi setiap rumah seperti ini ya guys, Masya Allah keberkahan ini. Ya dikumandangkan salawat, ya puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Salam alaika. Sama seperti ini guys, tapi di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi seperti ini ya, di Jawa pun ada seperti ini guys, rame-rame. Di hari satu hari ini dan dua Syawal, hari yang berbahagia ini, saya bagi pihak tuan rumah mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran rombongan marhaban kampung Mariko, dan dengan penuh jutaan harapan agar program ini akan berpanjangan sehingga ke akhir hayat kita. Amin. Untuk tujuan hajat bulan Ramadan ini, mohon jutaan maafan. Saya sebagai tuan rumah sedia memaafkan apa jua kesalahan
yang telah dilakukan terhadap keluarga kami dan sedia menghalalkan apa dua barang yang termakan dan terminum. Dan selanjutnya saya bagi Pak Rahman juga memohon jutaan kemaafan sekiranya kami melakukan kesalahan terhadap rumah harapan semua, dan mohon halalkan apa dua yang termakan dan terminum dengan penuh harapan. Semoga dapat mendoakan saya supaya saya agar dapat sembuh seperti sediakan dengan insyaAllah. Amin, masyaAllah, sihat pakcik. Sebenarnya saya, rawatan saya ini belum selesai lagi, masih banyak lagi rawatan. Itulah saya memohon kepada ahli rumah semua, semoga dapat mendoakan saya. Doakan baik-baik. Kita doakan semua, guys. Pada hari ini penyelaras program Marhaban. Tema pada rumah masuk. Allah rumah pengaman. Kalau masuk kemudian ke rumah wak seorang. Kemudian kita akan terus pada rumah wak dia orang. Sebab mereka sebagai sana menjadikan makanan yang agak beralah. Jadi kita berehat di rumahnya wak dia orang. Kemudian kita akan sembahyang zuhur di surau. Lepas kita terus sambung. Tak ada nak berehat dari rumah tadi. Itu sahaja. Masya Allah. Mudah-mudahan kemudian marhaban kamu berikutnya akan selesai pada hari ini. Masya Allah, ini suasana kampung apa ya, parit Bengkok guys ya. Oh ada paritnya, Bengkok juga tuh paritnya. Masya Allah, serono guys. Allahu Akbar. Seperti ini ya suasana-suasana di sana kalau hari raya. Ternyata ya kalau saya di sana mungkin kultur shock banget sih. Istilahnya seharian gitu, nggak balik rumah tapi muter seluruh kampung yang ada di situ, seluruh rumah yang ada di situ. Allahu Akbar. Ya kapan lagi guys istilahnya kita mau apa namanya ya, berjumpa dengan tetangga kita gitu kan. Kadang dengan kita istilahnya pulang kampung itu memang rencananya memang seperti itu, ketemu keluarga dan sanak saudara juga gitu kan. Dan juga istilahnya kesempatan setahun sekali juga gitu untuk kumpul rame-rame ya kan, bersama teman sahabat kecil. Nah seperti itu guys ya, ketemu istilahnya anak beranak deh kan. Nah ketemu dengan kawan-kawannya juga kan. Allah seronok, seronok betul lah nih. Masya Allah. Tapi di sana luas-luas ya guys, tanah-tanahnya itu luas-luas ya. Ini wah mobilnya banyak banget. Ini pasti ramai keluarganya ini guys, balik kampung semua ini. Oke, jam 6 petang ini program berakhir di rumah Encik Zaini Rajikin. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya dari channel Azizan Arifin, Abang Azizan ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya taruh linknya di bawah ya guys. Tonton full videonya agar supaya channel Abang Azizan ini berkembang lagi. Mungkin dia akan menyajikan vlog-vlog ya kan. Coba kita lihat channelnya guys. Masih 8 subscriber ya guys ya. Kita bantu Abang Azizan ini agar supaya lebih bagus lagi channelnya ya teman-teman sekalian. Dan ini baru aktif ya guys, sudah 3 tahun ternyata beliau ini off seperti itu. Oke guys, dan itulah tadi ya baraan yang dilakukan di kampung Parit Bengkok seperti itu teman-teman. Dan rata-rata katanya itu memang banyak keturunan-keturunan daripada Jawa. Jadi Jawa itu tidak hilang identiknya seperti itu teman-teman. Jadi identitas daripada Jawanya itu masih ada. Jadi mungkin dari istilahnya pendatang pertama sampai sekarang dan sampai akhir hayat insya Allah dilakukan istilahnya acara seperti ini satu Syawal. Mungkin juga istilahnya di sana di Malaysia ketika acara Maulid Nabi juga seperti itu. Ketika istilahnya juga ada kelahiran anak juga seperti itu, marhabanan bisa dikatakan seperti itu guys ya. Sangat seronok sekali dan itu hampir sama dengan di Indonesia juga guys ya. Apalagi di kampung-kampung Jawa itu pasti ada seperti itu. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum telat ngucapinnya, belum sebulan kan, karena di Malaysia itu kan hari rayanya satu bulan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya karena banyak banget video saya yang menarik. Video saya tentang banyak hal ya berkenaan dengan Malaysia juga Indonesia seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya saya ingatkan kembali buat teman-teman sekalian, saya ada channel kedua yaitu Cak Menjib TV. Di sana ada beragam
Instagram juga video yang saya tonton ataupun react seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.